Oke. Oke, kita angkat Angkat telepon dulu telepon yang dulu. masuk. Ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi RRI. Iya, Selamat pagi pagi dari dengan mana, siapa, Pak? Pak? Ya, ini dengan Pak Poli. Oh, silakan Pak Poli, dari mana Pak Poli? Iya, saya dari Karang Panjang. Iya, silakan Pak Poli Kebetulan ya. kami mendengar dialog pagi hari ini Iya. terkait dengan Ambon Kota Musik ya. Iya. Ya. Nah, Betul, ini Pak. memang luar biasa, Pak. Ini saya kebetulan lagi baca koran. Iya. Di sini saya lihat ada satu berita tentang RRI. Iya. Bahwa 2017 ini RRI Ambon dipercayakan atau Kota Ambon dipercayakan juga oleh Panitia Bintang Radio untuk melaksanakan Bintang Radio Indonesia dan ASEAN. Iya. Nah, ini satu momen yang memang bisa harus dibaca oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, agar Ambon menuju kota musik ini juga harus didukung dengan event-event yang bertaraf nasional maupun internasional. Ya. Sehingga kami mengharapkan sebagai warga kota Ambon, saya jujur saya mau bilang saya tidak bangga dengan para, mulai dikatakan maestro, para penyanyi, pencipta asal Maluku, tapi lalu ada satu bahasa bahwa Maluku ini gudang penyanyi, gudang pencipta. Itu saya rasa tidak kenal. Kalau kita adalah pabrik, iya. Karena ini menuju kepada Ambon sebagai kota musik dunia, maka kita harus bisa menunjukkan apa yang bisa kita tunjukkan kepada dunia ini. Kalau nggak salah, kita adalah negara ke-17 atau kota ke-17 di dunia yang dipercayakan sebagai kota musik ini. Sehingga memang peran pemerintah juga ini sangat sangat diharapkan. Ambon City of Music, Ambon menuju kota musik dunia, ini merupakan beban yang sangat besar, Pak. Ya. Kami sebagai masyarakat pada prinsipnya mendukung, tapi bagaimana pemerintah melihat hal ini, Pak? Tolonglah, promosi itu harus lebih gencar dilaksanakan. Kemudian event-event nasional atau event-event apapun harus bisa dilaksanakan di sini. Saya pernah, ada pernah Ambon Jazz Music, kalau nggak salah seperti itu, menghadirkan penyanyi-penyanyi jazz-jazz yang bertaraf internasional. Kenapa itu tidak dilakukan sebagai satu agenda tahunan atau tiap bulan harus ada? Nah, sehingga ke depan, apabila Ambon sebagai, mau ditetapkan sebagai kota musik dunia, maka event-event itu harus dilaksanakan. Dan kami sangat berharap I.O. atau basudara-basudara kami yang ada di luar Maluku ini tolong bisa menjadi satu perhatian juga untuk kita bersama-sama mengangkat Maluku ini atau Kota Ambon ini menjadi kota yang benar-benar menjadi kota musik, kota musik dunia. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Pak John bisa menjawab ya. Memang syarat untuk menjadi kota musik dunia itu harus secara kontinu menyelenggarakan event-event nasional, event-event internasional. Nah, nanti Oktober itu kita akan mulai dengan ada rakernas dari para pencipta-pencipta lagu, pemusi nasional, jadi convention untuk musik itu kita bikin di sini. Jadi seluruh Dewan Perwakilan Daerah dari Papri itu mengadakan rakernas di sini. Kemudian kita buat event juga untuk jazz musik internasional, melakukan beberapa kolaborasi dari penyanyi-penyanyi dunia, sehingga itu bisa dianggap merupakan awal dari kegiatan untuk event internasional di bidang jazz misalnya, yang tiap tahun diadakan. Kemudian nanti kita adakan juga pop singer contest, nanti sehingga itu menjadi yang pertama. Kemudian selanjutnya tiap tahun diadakan. Jadi event-event seperti yang dikatakan Pak Poli tadi itu memang harus dilakukan. Nah, kick off-nya itu nanti bulan Oktober nanti itu, dari tanggal 22 pekan itu, 21 sampai 28. Jadi panggung-panggung rakyat juga dibuat di jalan-jalan itu. Nah, jadi event internasional, event nasional itu memang harus diselenggarakan terus. Nah, jadi nanti apa yang dilakukan RRI itu juga itu
dimasukkan di dalam kalender kegiatan itu. Jadi yang terkait dengan musik semua dibuat. Kemudian nanti ada juga perayaan Hari Musik Nasional nanti tanggal bulan Maret, itu dibuat terus. Jadi sepanjang tahun itu harus ada event-event nasional maupun internasional. Nah untuk itu Bekraf Badan Ekonomi Kreatif itu sudah membuat MOU, jadi sudah ditandatangani bersama dengan Pemkot Ambon itu untuk tahap pertama itu 3 tahun kerjasama, di mana tentu Bekraf akan mensupport. Supporting itu tentu dengan konsultasi-konsultasi yang menggunakan konsultan, itu tujuan pendanaan-pendanaan ya, yang kita sebut sebagai roadmap itu. Jadi ya seperti Pak Poli bilang, itu memang akan dilaksanakan dan harus dilaksanakan. Kalau tidak ada penyelenggaraan event-event nasional internasional, ya tidak masuk dalam kriteria Ambon sebagai kota musik. Tadi mungkin saya bisa clearin sedikit. Ambon bukan kota musik dunia yang ke-17, bukan. Ambon baru mau menuju kota musik. Kita baru mendesain. 4-5 tahun lagi baru bisa diusulkan. Gitu. Setelah semuanya terpenuhi selama warga kota harus menunggu nih. Selama 4-5 tahun itu event internasional, event nasional ada terus di Ambon yang terkait dengan musik. Yang penting apa yang jangan diharapkan, menunggu, Bu, jangan menunggu ya, ikut berpartisipasi. Ya, apa yang diharapkan masyarakat nih sekarang ini udah tunjukkan bahwa memang ini Ambon sudah mulai kota musik nih. Ya, jadi 4-5 tahun itu ada event nasional, ada event internasional. Dalam 4-5 tahun itu dibangun industri rekaman musik di sini, dibangun konservatori musik, museum musik, ya semua itu dibangun, sekolah musik gitu. Dalam 4-5 tahun itu baru mungkin bisa kita usulkan. Jadi memang dari media sendiri harus sosialisasi ya, banyak sosialisasi dari Pak John sendiri maupun Pak Robin untuk bagaimana menginformasikan kepada masyarakat. Dan saat ini juga kita dari RRI sudah memberikan informasi ya, semoga memang apa yang dicita-citakan, yang diharapkan oleh masyarakat ini akan tercapai ya Pak John ya maupun tujuan kami untuk ke situ Bu. Jadi nanti kan dari pemerintah juga sudah dalam hal ini di Bekraf itu sudah komitmen untuk membantu gitu. Jadi Pak John tadi sudah diikat dengan apa namanya tanda kutip diikat dengan perjanjian atau apa namanya MOU. Dengan MOU gitu. Jadi memang ini serius gitu untuk untuk menjalankan ini. Nah, tadi program-programnya seperti Pak John itu adalah bagian dari strateginya gitu. Nah, banyak yang bertanya dari kemarin-kemarin itu teman-teman yang mengungkapkan apa ya, either bertanya atau apa, mungkin kecewa mempertanyakan gitu, kenapa festival A berhenti, kenapa festival B berhenti, padahal sudah ada bagus, kenapa nggak ada kelanjutan. Jadi ada banyak hal kan nanti kenapa berhenti gitu tuh. Jawabannya dana gitu. Terus sebenarnya enggak selalu itu gitu. Tapi memang tidak ada istilahnya, tidak ada grand strategi untuk yang diimplementasikan secara komprehensif gitu. Nah, festival itu kan bagian dari strateginya gitu. Strateginya itu yang tidak pernah dibuat gitu. Nah, kalau misalnya dibuat, misalnya kita harus memiliki sebuah festival karena itu akan mendatangkan 10.000 orang setiap tahun ke festival itu, akan menghasilkan penjualan tiket sekian, menghasilkan sponsor sekian, menghasilkan hotel-hotel penuh, kita akan masuk ke 200 media seluruh Indonesia, bahkan ke dunia, dan seterusnya. Jika ada itunya gitu, ada tujuannya gitu ya. Ini festival akan dipertahankan terus gitu. Tapi kan ini hanya buat festival aja gitu. Nah, kalau habis dana ya udah gitu. Padahal mungkin kalau misalnya ada latar belakang, ada justifikasi, sponsor ada yang mau pasti gitu. Karena ini 10.000 orang yang datangnya, terus iya mereka dari mana aja, dari Indonesia bagian timur misalnya semuanya. Itu akan berbeda dengan apa namanya memiliki latar belakang itu dengan hanya ingin membuat festival gitu. Makanya selalu berhenti. Itu tidak hanya di Ambon kok, itu di semua tempat seperti itu gitu. Nah, makanya yang Bekraf dorong sekarang adalah membuat grand strateginya sekarang gitu, agar semuanya mengacu pada situ. Nanti breakdownnya yaitu seperti Pak John bilang, banyak ke sekolah, ke istilahnya ke pendidikan, kemudian ke infrastruktur. Infrastruktur itu kan bukan hanya gedung yang kita lihat, tapi juga implementasi hak kita,
gitu ya, terus sponsorship untuk acara-acara gitu, itu gimana sih, apa namanya, bagaimana sih membuat ketertarikan perusahaan sponsor untuk mensponsori acara-acara di Ambon gitu, misalnya kayak gitu, gitu. Jadi banyak gitu, terus pendidikan, infrastruktur, terus industri musiknya seperti Pak John tadi bilang, nah bagaimana industri musik di sini, bagaimana mengembangkannya, apa produk yang paling tepat untuk dikembangkan di sini, gitu. Kemudian apa industri terus proses pendidikan, kemudian juga nilai-nilai sosial budaya yang ada di sini yang bisa menopang atau menjadi roh seperti Pak John bilang tadi, sebagai menjadi roh si kota musik itu sendiri gitu, karena itu yang membedakan Ambon dengan kota musik lain di dunia nanti, makanya bisa masuk ke dunia gitu loh. Jadi seperti Pak John bilang tadi juga, bukan dilihat infrastrukturnya saja gitu, tapi rohnya itu ada atau enggak gitu. Nah ini kan sudah ada, tapi belum terintegrasi ke semua. Nanti infrastruktur harus dibangun berdasarkan roh ini gitu. Itu yang saya rasa kritis gitu ya, statusnya kritis. Jadi kalau tidak dilakukan, ini ada kemungkinan akan gagal kita gitu. Jadi ya, ini kita harus harus fokus susun, betul ya Pak ya, harus ini, susun yang karena benar. Karena ini juga gitu, dapat memanfaatkan tepat ekonomi juga kepada masyarakat ya Pak ya. Kalau dilihat juga itu hanya satu saja kan efeknya gitu. Justru kan efeknya adalah kebudayaan yang semakin berkembang, nilai toleransi yang semakin terasah gitu. Jadi banyak sekali ini efeknya kemana-mana. Nah, kota musik itu harus seperti itu. Jadi intinya bukan kota musik itu bukan slogan, bu. Kota itu bukan slogan, bukan istilah, bukan tapi sebuah roh yang komprehensif gitu, sebuah kota yang komprehensif. Ini kayaknya ada penelpon yang masuk, kita terima dulu. Kita angkat dulu. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, putus. Ya. Ya, intinya Pak, mungkin kita memiliki sekolah musik ini menghasilkan tenaga musik yang handal, yang dikatakan oleh Pak John sendiri ya Pak ya. Ini yang sangat diharapkan oleh masyarakat sendiri. Jadi tetap semangat ya Pak Johnnya untuk bagaimana kita harus masyarakat Maluku harus mendukung apa yang diharapkan oleh bapak-bapak kita yang hadir, karena mereka juga ingin bagaimana melihat Maluku atau kota Ambon ini maju. Mungkin yang disampaikan oleh Pak John seperti apa lagi nih Pak? Ya, kita beruntung ada Pak Hengki Sopakua, kepala dinas pariwisata. Itu beliau luar biasa sekali semangatnya. Dan sudah menyiapkan sebagian dari strategi dalam bentuk program-program jangka pendek ini untuk pencanangan 27 Oktober itu. Jadi ya kami khususnya dari Backcraft dan dan Papri, Pak Robin ini merasa sangat sangat terbantu dengan semangatnya Pak Hengki itu. Saya harap semangat itu juga menular tertular ke Pemkot Ambon, Pemda, Pemprov dan semua masyarakat. Jadi kalau kita semua bersemangat, jadi itu barang katanya kan. Ya, harapan apa yang ingin disampaikan nih Pak, mungkin di akhir acara kita? Oh, sudah di akhir Bu ya? Iya, saya berharap kelancaran ini berlanjut. Terus kemudian, ya nomor satu, sebenarnya memang yang paling kita butuhkan sebenarnya orangnya gitu. Jadi membangun kota Ambon itu percuma infrastruktur tanpa orangnya. Artinya apa? Tanpa bakatnya, tanpa intelektualnya, tanpa keinginan untuk ikut, keinginan untuk tumbuh, keinginan untuk berkembang gitu. Jadi hal-hal itu yang kami berharap juga terjadi di sini, dan itu nggak bisa hanya dari musik aja gitu loh, tapi juga dari guru-guru di sekolah menyemangati muridnya, bos-bos di kantor menyemangati anak buahnya gitu. Karena tanpa itu ini juga tidak akan terjadi gitu. Nah sekarang memang yang paling kita butuhkan adalah sekelompok kecil dulu yang memang benar-benar serius, yang benar-benar mampu, yang benar-benar melihat apa yang kami lihat di depan gitu loh, visi gitu ya istilahnya. Jadi kami melihat, oh ini Ambon bisa menjadi begini gitu. Nah kita butuh mengumpulkan teman-teman yang seperti itu dulu agar menjadi tim pertama yang membangun kota Ambon gitu. Nah, harapannya kami benar-benar menemukan orang yang tepat untuk itu. Sekarang sudah ada bibit-bibitnya, sudah ada beberapa yang ditentukan. Tapi ini kan timnya akan terbentuk terus. Nah harapannya paling itu ya, agar kami mendapat dukungan yang pol-polan gitu dari masyarakat Ambon maupun pemerintah dan dari masyarakat Ambon, dari berbagai komunitas, pemerintah
dan kalangan pendidikan, Bu. Iya, betul. Okay. Tapi ini sudah ada bentuk tim ya, Pak ya, yang nanti memang akan membangun Kota Musik. Nanti ya, jadi saya ini sedikit ini saya akan bekerja full time untuk Kota Ambon itu full time. Nanti saya butuh istilah sparring partner di sini untuk yang full time juga gitu untuk mengerjakan ini. Jadi kami 24 jam memikirkan ini gimana caranya gitu. Baik, ini terima kasih juga ya. Ada memang kedatangan konsultan Kota Musik yang bagaimana akan membangun Maluku dan juga Pak Joni Maukar ya sebagai sekjen mengawal Bu yang membangun nanti masyarakat Ambon. Mengawal masyarakat Ambon ya. Oke. Oke, sahabat kreatif, demikian obrolan bagi kita di Morning Show untuk edisi hari ini mengenai Ambon Kota Musik. Terima kasih buat narasumber kita pagi ini, Ibu Eva. Ada Robin Maulow yang merupakan konsultan Kota Musik dan Pak Joni Maukat merupakan sekjen Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia. Akhirnya saya Muksin dan Ibu Eva Munandar mengucapkan terima kasih dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Pak John, Pak Robin. Terima kasih.